Jangan banyak basa-basi. Tadi udah kan udah dijelasin kan, kalau mau ring ayo. Ya gue mah ayo. Ya udah, kan jelas sudah. Iya. Gak usah tarung jalanan lah. Bobo celurit, serem. Gue mau nolong sekarang pake helm. Yaudah gak usah nyolong, takut. Tidak. Aku mau tidur, ini ngantuk. Duduk. Hasil lu, udah jelas. Halo Bel. Ada apa Bel? Enggak, yang kemarin. Kemarin apaan coy? Jadi gak enak. Emang sih? Emang gak sih? Iya, kasih kucing. Gak enak, gila. Jadi pada berantem. Ya, rumah, udah biasa ya. Jadi gak enak gimana ya? Karena kan... Sabit Noah. Bit lo ngerol gak Bit? Males gue kalau lo ngerol. Enggak. Nah iya. Ngobrolin gini jangan gitu loh, Beo. Enggak lah, gila kali gitu. Ngobrolin orang, ya lu kan mau ngomongin orang. Iya. Yeah. Ngomongin dulu. Ya ngomongin justru gue niatnya pengen lu ya udah berdua damai ngapain sih lu hidup. Tidak ada perdamaian. Ya. Ya bener ya? Kalau lagi peperangan kenapa harus perdamaian ya? Anjay! Kan udah Beo, damai. Jangan mau gitu lagi ya udah mau gimana masa damai dua kali? Ini asik banget sih. Dulu gua yang enak gila. Karena kan gua nemuin lu nih berdua. Lu lagi, tahu. Ya lu lagi ya nada-nada aja. Ya kan gua gak tau permasalahannya apa. Gak tau permasalahannya apa. Undang siapa kayak gitu bohongnya. Kan atau guru marah. Lu juga kan istilahnya kan dulu ya lu kan sempet nonton bareng juga sama dia kayak. Itu dulu Beo, nggak sekarang. Tiba-tiba kan kayak gue liatnya. Ini harusnya minum. Udah ngerasa jauh juga, kenapa sih? Makanya gue minum kopi gitu. Kan bisa minum kan? Terus main poin. Gue gak tau gila. Klasik kan lu. Bukannya gue pengen lu berdua ribut, enggak lah. Lu mana mau sih gue ribut berdua. Jadi masa deh gue. Iya ngapain ribut. Perang lagi kan, TBL. Takut gak lu? Enggak bang. Enggak, lu gak takut sih. Gue yang takut. Gue yang takut aja. Gara-gara gue. Kok dia baik deh. Gimana Bel? Bener-bener konten doang. Ya lu? Gua bener-bener gak tau tak, sumpah gua sama apa. Ntar gua disini ada dia lagi, harus aja lu. Lu gua pukulin lu. Gak gitu lah, gila. Kan gua niatnya pengen damaikan lu berdua gitu. Nah gua bisa aja ketemu Bokir. Ya kalau lu mau ketemu silakan ya. Musuh lu tentu musuh gua. Temen lu belum juga tentu temen gua. Dewasa lah bro. Ya iya kan makanya gua niat lu damain lu berdua ini. Bukan gua istilahnya pengen lu berdua ribut. DKSH ya. Apaan DKSH? Damai kami sepanjang hari. Iya gak? Jadi ini mah gua nyantai aja kan. Sebenarnya lu masih kita-kita juga yang megang gitu. Nggak enak ntar lu kenapa-napa atau dia kenapa-napa kan. Apalagi bisa kena masalah hukum kan nggak mau juga ya. Gue sih yang lebih kenapa-napa. Hah? Gue yang lebih kenapa-napa ya. Malah digoreng-goreng sama yang lain kan kayak apaan sih gitu. Ketiga anjing. Anjing. Tanya itu dia kan ya namanya media gimana ya? Bagong segala orang santai. Yang bilang settingan ini itu segala macam. Padahal
Lah emang beneran gua kayak gua kemarin dari kemarin gua kepikiran sumpah kamu. Gimana jadi Nel? Ya. Jadi panjang anjir. Hah? Jadi panjang gua yang enggak enak ter. Ada apa-apa kan awal permasalahannya gua. Gua juga yang tenang dah. Udahlah anjir ngapain lu ribut-ribut. Santai santai. Jadi siapa yang ribut lagi ya? Kita nggak mau ribut ya. Iya kan? Kita kan bakal keluar kalau tidak dipancing. Iya. Logika orang mancing, ya kan? Mancing nih. Kalau nggak ada umpannya, kena keluar nggak? Iya. Kalau dia kalau ada umpannya, kena keluar pasti. Iya. Gitu aja. Kalau gue orangnya, lu mau baik-baik, ya. Yang gue kalau enggak ya, ya yuk gitu. Kemana? Cuman kalau buat berantem tawuran gede gitu, TBL, cemen lu. Makanya kemarin gua misahin senyum-senyum kan gua kira ya lu bercanda juga bohongan sama dia gitu, orang lagi asik-asik ngobrol. Betul gitu namanya. Ribet lu gak ada bisa, makanya nih gua ngajak lu damai aja udah apa. Main, main, main. Udah main. Untuk? Galur. Ikut aku aja. Ular itu tergantung kepala. Ini kan hidup aing kumaha aing, men. Kalau kata orang Banten mah gitu, men. Hidup gue yang suka-suka gue. Masalahnya, orang dibilang settingan gitu kan ngeselin gitu. Gue yang kepikiran, gue yang sumpah gue mikir. Iya, men. Emang settingan. Setinggalnya Tuhan, emang mungkin udah begini lagi kan. Beb. Ya, gimana ya? Ya, adalah mungkin jalan keluar. Kalau gue ya pribadi ya, kalau misalnya jujur, gue kalau misalnya ya, lu ngeledekin gue gitu, gue kalem deh, santai. Itu kan lu menghina gue gitu, santai deh gue. Dan cuman, gimana ya? Konteksnya lu tuh sama gue tuh dulu musuh gitu. Lu sama gue musuh nih. Cuman udah nyatu. Cuman kalau maksud gue punya prinsip hidup juga kan. Kalau lu udah nyatu sama gue ya lu pahin yang dulu-dulu gitu. Gak usah lu ungkit-ungkit apa lu ngebahas-bahas gitu. Ya udahlah gitu. Maksudnya kayak lu ngomongin gue sekali dua kali kan kayak di konten dia kan. Ya Pak, kok ada di sih? Kesini ngundang bokir buat mediasi bang. Posisi iya. Sekarang masih panas, nggak bisa lu kayak gini buat nemuin langsung kayak gini. Ya nggak bisa juga, maksudnya ini kan salah gue juga gitu loh. Gue nyatuin dia berdua, jadi ribut lagi. Nggak, gue niat gue baikir. Lu tahu nggak dampaknya teman-teman gue di luar kayak gimana? Gue jadi bahan pertanyaan perihal katak sama bokir. Susah buat nyatuin dia pada. Gue juga gue gimana ya ngomongnya? Pusing gue, maksudnya gue nggak percaya. Kata lo, jangan nyir-nyir betak lo ini. Nyir santai. Nah ngobrol aja baik-baik. Tapi ini mau ngobrolin baik-baik apa gimana? Baik-baik lah, ini juga datang baik-baik. Dingin. Kok mau dingin aja? Bang, sorry banget ini gue. Lo ngobrolin dulu, gak apa-apa. Kayaknya enak banget. Dingin. Santai. Tenang seperti air. Mau ngomong apa lagi, Bang? Enggak kan, jadi awalnya kan gue ngundang syuting lo berdua. Jadi panjang kayak gini kan gue juga gak enak gitu, Kir. Tak, gue juga gak enak.
gue juga kepikiran bang semua. Gue juga nggak tahu dengan diri panjang kayak gini. Ya gue nggak tahu lah permasalahan itu gimana dah. Lu doang yang tahu. Gue pengen pembuktian aja. Itu. Enggak, kan niat gue nih, niat gue baik di sini nih sekarang nih, niat gue baik. Gue datengin kata, gue datengin lu tanpa pengetahuan lu berdua. Ya buat inilah jadi kayak baik gitu, damai. Enggak jelas sih. Baik pai yang ada. Ini kan biar damai berdua lu. Damai apaan bang kalau kayak gini? Ya masa mau ribut-ribut sih? Udah biasa. Ngalur aja. Gue sih sebenarnya bodo amat perkara dia ribut berdua. Cuman ya intinya buat teman-teman yang lain ya yang jangan sampai kepancing ya. Bukan masalahnya apa. Karena gue jujur ya, gue ini jujur ya. Maaf nih, gue ngomong dulu nih ya. Mohon maaf nih. Gini loh, gue tuh bukannya gue soal ya, Bel. Lo kan nggak tahu nih di circle gue, maksudnya kayak di dalam lingkungan gue nih. Khususnya kan kayak di yang gue tinggal lah, di Tangsel lah. Gue punya masa, dia tuh juga punya masa kan, gitu. Ya kan? Maksudnya gue tuh, gimana ya, dulu tuh emang gue tuh berantem mulu kan. Bener-bener kayak, bahkan gue tiap minggu berantem dulu. Yang ngomongin soal jagoan. Ya bukan yang soal jagoan, aduh. Aduh. Itu bukan jagoan bang, sumpah. Taruh. Iya bang, maksudnya kan berantem mulu gitu kan. Nah maksudnya ya, maksud gue, ya udahlah yang dulu-dulu udah gitu. Iya, gue paham. Nah, dengan adanya begini tuh bukan gue doang yang kesel. Cuman ya temen-temen gue juga pasti. Nah ini sebaliknya juga. Jelas, temen-temen. Nah, itu salah satu dampaknya yang sangat gue sayangin bang. Bukannya apa, gue buat ngedudukin Katak sama Bokil sebelumnya itu jujur susah. Dan gue bisa dibilang sebelum Bokir duduk sama Katak, gue duduk duluan sama Katak, gue nggak diterima sama teman-teman gue. Sampai Bokir sekalipun ada batasan gue sama dia. Cuman karena perkara gue, ya udahlah, gue mau udahin semua yang ada. Dan alhamdulillahnya bisa duduk bareng, bisa ngopi bareng ya kan. Dan akhirnya sekarang terjadi lagi nih. Dia bilang udah satu ke satu. Iya, maksudnya gue nggak mau melibatkan banyak teman-teman gue juga kan. Ya, untuk siapa juga kan, yang mau ngelewati baik teman? Enggak nih, ini kan maksudnya lu masalah lu berdua, ya udah lu selesain berdua gimana lu maunya gitu. Ikut aja, arahnya kemana. Ya udah tadi yang bilang kata mami bang anak, lu bawa anak-anak lu juga, enggak akan tolak lah. Duh. Anak-anak lu ntar yang dendam sama anak-anak yang Bokir, baliknya juga enggak akan tolak. Ini kan masalah lu berdua nih, ya udah lu selesain berdua gimana. Lagi lu gak jadi juga gak jelas. Ya jelas lah. Niat gua baik di sini, tak. Niat lu baik, enggak selamanya itu baik, bang. Lu tentu baik buat orang lain. Maksud gua kalau emang sekiranya tadi lu ada bahasa yang emang sekiranya ngundang Bokir, dan jujur gua juga dikabarin sama Bokir karena gua pulang kerja, gua ngikut, ya kan. Ya gua enggak tahu kalau Bokir bilangnya di sini dia diundang dan mau mediasi perantaranya lu kan, dan gua juga bisa nyampein apa yang gua sampein yang gua khawatirin dari teman-teman gua. Yang lain yang udah maaf-maaf nih, sedikit banyak udah sama teman-teman usaha ngebentuk yang namanya Tangsel Bersatu, pihak Katak pun atau pihak Bokir gitu kan. Jadi gua enggak mau ya itu yang tadi gua bilang, mereka-mereka ini tersulut tanpa kita sadar, tanpa kita ketahuin, berdua aja nih antara pihak Katak tanpa pengetahuan Katak, tanpa pengetahuan Bokir dan tanpa pengetahuan gua. Dia ngelakuin hal yang di luar batas ya kan. Yang jelas siapa citra lu berdua? Banyak basa-basi. Tadi udah kan udah dijelasin kan? Kalau mau ring ayo. Aku mah ayo. Ya udah, kan jelas sudah. Iya. Gak usah tarung jalanan lah. Bobo celurit, serem. Gue mau nolong sekarang pake helm. Yaudah gak usah nyolong, tak. Hai bang, sampai malu. Udah. Masalah dia. Ini urusan berdua, udah biarin aja. Gimana sih? Santai aja. Udah cabut lah. Ngasik be dulu. Santai. Dah, dulu dah. Ah, bacot. Berduaan dah. Kamu calon jauh-jauh. Iya, jauh. Bentar aja. Sorry, banget nih, Jir. Nah, Jir. Next jangan kayak gini, bang. Maksudnya, lihat
lihat sikon, maksud gua tahu niat lu baik buat udahlah mediasi antara dia berdua, tapi kan awalnya kan lu bilang cuma di sini ada Bokir dan lu, gua pikir lu bisa jadi perantara, tapi kan nyatanya ya emang niat lu juga baik, gua tahu, cuman hasilnya kan ya ini yang kita lihat. Ya kalau gua bilang selain ada Katak juga yang nggak mungkin mau datang dong, Bang. Sebaliknya gua bilang ada Bokir juga nggak mungkin mau datang Katak. Kapan ketemunya berdua? Nggak akan bisa. Ya makanya gue bikin sekarang kayak gini ya untuk itu niatnya. Ngapain sih lo pada gede juga perang-perang kan juga yang lain gimana? Jadi silakan urusan berdua bener kan bang? Ya gue sih sebenarnya kalau emang jujur awalnya juga gue benar-benar nggak terimanya apa. Emang gue udah ngebentuk yang namanya tafsir satu sama teman-teman. Tapi di sisi lain sebelum tafsir ini, kalem, santai pengen jadi dulu. Sebelum terbentuknya juga emang perkara Bokir sama Katak, gue pikir ya udah urusan dia berdua. Karena tapi di sisi lain ya itu yang gue khawatirin. Maunya gue kalau emang sekiranya lu berdua ya udah lu selesain apa yang dia bilang tadi di atas ring. Jadi. Cuman perkaranya jangan ngajak-ngajak orang lain. Gak ada. Iya intinya nggak usah lah ribut-ribut perang-perang lagi, Kir. Iya bang. Ya urusannya urusan berdua sama Katak gitu. Kamu mau bacok-bacokan berdua ya udah nggak apa-apa berdua. Silakan lu ntar maunya gimana gitu. Cuman itu jangan sampai ada orang-orang yang nggak tahu perkara masalah lu berdua pribadi lu berdua ikut serta dalam hal itu. Kalau ada apa-apa, nggak mungkin juga lu bakal tanggung jawab sepenuhnya. Iya. Kalau bukan orang tuanya lagi yang repot. Iya orang tuanya ada duit banyak juga. Tapi kalau anaknya terluka tetap aja orang tuanya. Apa bisa tuh duit ngebalikin anak yang cacat kembali pulih, anak yang mati bisa kembali hidup. Sorry banget ya bang. Bang, thank you ya.